DPRD Lumajang mendukung rencana ahli kelola Akademi Keperawatan Lumajang oleh Universitas Jember. Pernyataan ini dilontarkan oleh Agus Wicaksono, Ketua DPRD Lumajang, saat acara dengar pendapat antara Pansus Ahli Kelola Akper Lumajang dengan Universitas Jember di gedung DPRD Lumajang. Menurut Agus Wicaksono, DPRD Lumajang mendukung rencana ahli kelola Akper Lumajang oleh Universitas Jember, termasuk menyetujui proses pengalihan aset-aset Akper Lumajang, baik aset bangunan, keuangan, serta sumber daya manusia yang ada. Agus Wicaksono lantas menambahkan, acara dengar pendapat kali ini diselenggarakan untuk mendengarkan paparan Rektor Universitas Jember mengenai arah pengembangan Akper Lumajang setelah nantinya dikelola oleh Universitas Jember. Turut hadir dalam kegiatan dengar pendapat ini antara lain Sekretaris Daerah Lumajang, Kepala Dinas Pendidikan Lumajang, Direktur Akper Lumajang, dan juga pejabat lainnya. Setelah melakukan rapat dan sebagainya, Pansus sebetulnya rekomendasi Pansus seperti apa Pak untuk ahli pengelolaan dari Akper Lumajang ke Lumajang? Ya, jadi dari awal sebenarnya kita sudah sangat setuju, kami sangat yakin dan percaya untuk pengelolaan pengembangan Akper ke depan kepada UNY. Ya. Tetapi memang ada ikhtiar yang harus kita lakukan karena P3D-nya yang salah satunya adalah untuk lahan dan bangunan, memang keinginan daerah untuk pengembangan Rumah Sakit Haryoto. Ya. Tetapi kita juga akan menyiapkan lahan baru yang lebih luas untuk pembangunan Akper ya, yang nanti dikelola UNED. Tetapi ketika kita sudah ikhtiar konsultasi ke dua kementerian ternyata tidak bisa, maka ya rekomendasinya memang kita harus patuh taat dan aturan yang ada. Undang-undang mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak punya kewenangan lagi untuk mengelola perguruan tinggi, ya sudah kita percayakan, kita serahkan kepada manajemen. Sebelumnya Muhammad Hasan, Rektor Universitas Jember, memaparkan arah pengembangan Akper Lumajang setelah nantinya dikelola oleh Universitas Jember. Rencananya Akper Lumajang akan berubah menjadi Universitas Jember di Lumajang atau Universitas Jember Kampus 3. Dalam acara dengar pendapat tersebut, para anggota Pansus juga turut aktif memberikan masukan seperti yang disampaikan oleh Solikin dari Komisi B. Menurutnya, walaupun Akper Lumajang sudah dikelola oleh Universitas Jember, namun tetap perlu memberikan prioritas kepada siswa asal Lumajang. Solikin juga meminta agar Universitas Jember memberikan perhatian terhadap status kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan di Akper Lumajang. Ya, Pak, hasil dari pertemuan dan visitasi dari Kementerian Dikti terkait alih pengelolaan dari Akper Kabupaten Lumajang ke UNED. Alhamdulillah tadi rapat di Dewan cukup konstruktif dan pada intinya memang kami memposisikan, memberikan gambaran manakala penyatuan itu sudah disetujui. Karena saya tidak ingin mencampur-adukkan ada proses dalam penyatuan dengan nanti setelah penyatuan terjadi. Peran UNED itu adalah utamanya ketika penyatuan terjadi, apa yang akan dilakukan UNED. Itu tadi yang saya beri gambar di Dewan tadi, sehingga alhamdulillah Dewan namanya sudah punya pandangan bahwa memang penyataan ini harus terjadi. Ya, termasuk bagaimana P3D yang diserahkan ke kementerian itu sudah tidak ada masalah bagi Dewan tadi. Sementara itu Mas Hudi, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, menjelaskan jika semenjak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah resmi diberlakukan, maka urusan pendidikan tinggi bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah namun pemerintah pusat. Acara dengar pendapat kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama dengan tim asesor dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang tengah melihat dari dekat keberadaan dan kesiapan kampus Akper Lumajang untuk bergabung dengan Universitas Jember. Harapannya, proses bergabungnya Akper Lumajang akan dapat segera diwujudkan dalam waktu dekat.